Syekh, pluralisme ni yang ditimbulkan ni, ini saya rasa puak ni ada tujuan politik. Saya bukan kata tak ada, saya kata memang ada di Indonesia, serius. Tetapi pluralisme ini bukan bermaksud kita raikan agama lain, tak. Pluralisme ini bermaksud kepercayaan yang menganggap semua agama sama di sudut kebenaran, dan tidak boleh ada agama yang menyatakan dia lebih benar daripada agama lain. Itu pluralisme. Tapi kalau satu orang mari, satu orang kata, selamat, Merry Christmas ke apa, thank you, I congratulate you untuk Christmas ke, itu bukan pluralisme. Kita mungkin boleh kata kadang-kadang dia telajak sikit, kita tahu tak payah telajak sikit, tak baik, haram ke apa. Ataupun kita kata dia raikan tu lebih had, itu masalah fiqah. Selagi dia tak i'tiqad. Takkanlah, saya bukan masalah isu, tapi dia timbulkan apa nama Menteri Besar Kelantan sebagai dikaitkan dengan pluralisme kerana dia pernah pergi ke kuil bah? Buddha. Dia tak pernah, tahu kita daripada ucapan-ucapan dia, dia tak pernah kata yang agama lain lebih baik, agama lain sama kebenaran dengan agama Islam. Sentiasa kita dengar dia kata Islam dahulu, mesti Islam, mesti angkat Islam, menunjukkan dia sentiasa beriktikad, kita yakinlah dia beriktikad Islam yang lebih afdal, Islam yang Islam agama yang benar dan kebenaran di sudut divinity, di sudut kewahyuan, itu tidak dikongsi. Kita yakin. Kenapa nak kaitkan benda tu? Yang peliknya benda tu timbul. Ada pemimpin negara yang pi pesta ponggal ke apa ni, yang siap nyalakan api lah apa semua ni, mereka ni tak masuk pula. Ni pensyarah UIA tu, apa nama? Ini, ini fatwa fosil. Apa? Kita tak kira, kalau tak kena saya tak kira pembangkang kerajaan. Tapi masalahnya janganlah jadi, yalah, itu macam orang kata lah, mengampu-ampu-ampu gitu lah, ampu sampai terbalik kereta, jack apa ni.